Halo guys, kita lagi tuning ya instalasi launch control sama spark table ya. Jadi kalau ini ada shutter, kalau dinaikkan sama diturunkan dia beda tabelnya. Jadi kalau dinaikkan dia normal, tapi kalau diturunkan dia ikut tabel berikutnya. Beda kan? Jadi di sini pakai second table ya, tinggal dihubungkan aja pin outnya ke lari kemana, jadi dia lari ke negatif nanti. Ini Mazda yang putih ya, biasanya minta retune. Nah, jadi buat launch control itu biar enak ledakannya, itu bensinnya dikeringin waktu dia retard ya. Waktu dia retard dia dikeringin. Tapi sekali lagi resikonya, jika per klep dan seal klepnya enggak yang bagus, pasti akan jebol. Jadi tidak disarankan sih sebenarnya beratak-tak gitu. Tapi namanya customer ya, kita turutin aja. Karena yang terbaik buat kita belum tentu yang terbaik juga buat customer. Ini suaranya sangat menggegar, jadi saya nggak berani ngegas. Knalpotnya full system. Ini sedikit dinaikin aja. Kita coba ya. Kita coba lagi gas, terus kita lepas. Kita turunkan saklarnya. Itu baru digas sedikit aja, belum dibuka gitu. Suaranya bakar lebih menggelegar. Ini idle-nya 1200, agak tinggi nih, kita turunin. Normal semua ya guys. Gak apa-apa guys, 1200. Biar gak mau tamat mati. Gak apa-apa lah, 1200 nih. Knalpotnya yo, idle-nya enak kok. Karena kalau idle-nya terlalu rendah itu starternya ya gak enak. Kita coba starter, kita langsung jadi enggak. Apa sih masuknya? Oke, kita rapi-rapi dulu boxnya. Ini customernya mau ngambil. Kita cek penampakan unitnya. Ini Mazda yang putih biasanya, guys. Oke, sekian ya. Retune pakai dua tabel ya, biar lebih mantep.